Asap mengepul menyusul serangan Israel terhadap desa-desa di Lebanon Selatan, Kafar Kila dan Hiam, dekat perbatasan dengan Israel pada Minggu, 1 September 2024. Sejak pecahnya perang antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober, perbatasan Lebanon-Israel telah menyaksikan baku tembak hampir setiap hari antara tentara Israel dan kelompok militan Lebanon, Hizbullah, sekutu Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.